Assalamualaikum. Hai. Sekarang saya berada di Cameron Highland dan sekarang saya berada di Bee Farm. Kita nak petik strawberry. Jom. Ada pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dekat sini. Cantik kan? Ha, itu dia. Ini pokok strawberry. Nampak strawberry kecil-kecil telah tu? Strawberry. Dan sekarang lepas ni kita orang akan petik buah strawberry. Bee Farm. Tengok apa tu? Tengok. Cenderahati. Pelbagai cenderahati dijual di sini. Banyak lebah. Tu ada punya saram. Nama pun Bee Farm kan? Nampak tu? Katanya bahaya. Lebah sengat tanggung sendiri. Lari. Ni pun sarang lebah juga. Ini dalam kumpulan ini dia akan ada satu ratu. Kalau dia tak ada ratu, dia akan terbang oleh dia punya. Ratu punya. Nampak tak ratu dia? Kadang ada dia keluar, kadang tak ada keluar dia. Dia bentuk, dia bentuk bukan sangat besar macam ini besar, tapi dia akan sedikit panjang. Ragam gambar dia ada sana ya. Lebih kuat. Kemungkinan itu debunya akan dekat sajalah ya. Yang ini semua dia punya sarang, dia buat sendiri. Kita hanya buat dia punya kotak macam ni saja. Ya, kalau dia masukkan madu, kalau madu sudah penuh dia akan tutup balik macam ni lah. Jadi Trigona bee. Ini namanya kelulut. Madu kelulut datang madu dia kat sini lah. Malangnya dia kata dia tak boleh nak petik buah strawberry sebab buah strawberry sikit sangat. So mungkin dapat rasa yang dah petik je kot. Dia dalam sarang saja boleh macam ni, kita akan proses. Ini madu apa? Sama. Sama itu yang tua.